Halo teman-teman, welcome back my YouTube channel Channel. Jadi kali ini aku mau kasih tahu kalian bahwa PUBG Mobile sudah ada update mulai tanggal 18 Maret pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi buruan kalian cek Play Store kalian, siapa tahu kalian udah bisa update. Yuk buruan cek. Nah teman-teman, sebelum update ada banyak yang perlu kalian persiapkan, yaitu cuci tangan, lalu ajak teman kamu update terbaru, dicek di Play Store kalian atau di iOS-nya ya. Terus pastikan strong kamu mencukupi, lalu siapkan kuota atau WiFi, serta jangan lupa ikuti sosmed PUBG Mobile untuk info terlengkap. Nah teman-teman, biar tambah seru, kalian siapkan snack sambil menunggu update-nya. Nah langsung saja, jadi update ini bertemakan gameplay perayaan anniversary keempat dan lebih banyak hadiah serta lebih seru di perayaan anniversary ini. Nah di gameplay ini akan bertema Vibrant Anniversary ya teman-teman. Jadi di medan pertempuran udara, terjun ke Vibrant Aerial Battleground dan pakai segala warna-warni. Ketika pemain tertembak musuh, penutup kepala akan membesar dan melayang di udara. Pemain akan kembali ke medan tempur Battle Royale setelah tersingkir. Setelah itu ada kendaraan anniversary, yaitu sepeda gunung, berpindah kapanpun dan dimanapun. Nah sepeda warna-warni ini bisa dilipat teman-teman. Lalu toko supply yang di upgrade total. Toko supply yang di upgrade total ini maksudnya setelan gilinya dihapus, cuman AWM, Groza, flare gun dan lainnya tuh ditambahkan teman-teman, dan tersedia di di Ranger dan Lipit saja ya. Selanjutnya peningkatan peta, yaitu memperbarui jembatan menuju SMB di Ranger dan memperluas lebarnya dan memperbarui jumlah tempat berlindung serta menambahkan trotoar di pinggir jembatan untuk kedalaman strategi yang lebih beragam. Selain itu ada peningkatan peta, yaitu peta Aftermath yang memperbarui tampilan zipline dan animasi saat menggunakannya, meningkatkan efek perubahan warna teropong bidik senjata, meningkatkan pengendalian shotgun dan lainnya teman-teman. Terus di bagian Royal Arena Assault, pertempuran 4 versus 4 terbaru di arena ya teman-teman, bisa kalian cek nanti ya. Nah dan bagian ini banyak yang ditunggu-tunggu, upgrade-nya sebuah jetpack guys yang super super keren banget, nanti kita lihat ya di sini. Nah dan yang terakhir, kita akan menemukan musim baru Cycle 2 Season 5 dan yang akan banyak sekali hadiah-hadiah yang keren teman-teman pastinya pada tanggal 22 Maret maksudnya ya. Kita tunggu. Nah ini dia teman-teman, setelah update bisa kalian lihat langsung pada karakterku yang lebih ke perasaan bening banget ya, atau lebih putih ya guys ya. Coba lihat kok lebih cantik kayak gitu kan. Coba kita lihat ya, kita ganti karakter dulu. Karakter biasa, katanya ada perubahan pada karakter ya teman-teman ya. Nah ini karakter cewek, ditambah yang paling terakhir wajahnya tuh lebih ke imut ya, tirus banget mukanya, kan matanya kayak lebih hitam. Untuk rambut masih seperti biasa, warna sama. Terus ada prianya teman-teman, prianya kita coba mukanya ya, kayaknya ada yang terakhir juga tambah ya teman-teman ya wajahnya. Dan untuk rambutnya biasa, wajahnya tambah yang terakhir sepertinya ya. Karena aku jarang lihat karakter cowok, cuman yang terakhir kayak
nggak pernah lihat. Kita coba aja cewek aja yang terakhir lebih imut gitu ya. Nah, kan dia warnanya kayak lebih cerah ya, bening, super cantik guys. Ini ya, lihat yang akunku satunya dia putih banget Ana ya, karakter Ananya jadi lebih putih, putih pucet gitu ya, keren pokoknya guys, cantik. Nah next, ini ada event bulan anniversary yang kalian bisa undi ya guys. Ngumpulinnya seperti biasa, main gameplay mode klasik buat ngumpulin koinnya, terus kalian bisa undi, lalu kalian bisa ambil berbagi foto bersama tim ya guys ya. Nah bisa kalian abadikan karena aku sendiri, jadi aku sendiri, dan mari kita abadikan dengan membuat status. Oke, terus selain itu kalian bisa mendapatkan hadiah bingkai yang super keren, anniversary keempat PUBG Mobile, lalu dan gambar-gambar lainnya ya. Selanjutnya seperti biasa flag ya nih. Jadi eventnya itu ada di Avenger dan di Epic ya teman-teman. Nanti kita coba main gameplay, khusus konten selanjutnya kita main gameplay di event ya, kita cari chicken sebanyak banyaknya. Lalu kita cek apa lagi ya. Oh, ada prestasi teman-teman, prestasi yaitu selesaiin prestasi eksklusif selama liburan anniversary ini. Itu misinya ada di sana, bisa kita coba nanti. Terus apa lagi ya, gak tambah cantik ya. Di bagian dasar sepertinya katanya sih email totem bisa dilepas ya. Oh, verifikasi teman-teman, ganti server ini ya, aku server Indonesia. Terus ada lagi, coba kita lihat selanjutnya ya. Ya bisa ya teman-teman ya. Gak bisa dilepas kayaknya, belum ya. Terus yang lain gak ada. Di suara ada pengaturan audio cirpak, jadi bisa kita sesuaikan ya teman-teman ya. Teropong dinding gak ada. Efek masih seperti grafisnya masih seperti biasa. Belum nambah, masih biasa, dan semua nggak ada perubahan ya. Nggak ada perubahan guys. Oke, kita langsung saja kita masuk ke cirpak teman-teman ya. Oke, kita masuk ke cirpak, kita lihat. Wow, ini dia guys, keren banget. Ini kah guys, waduh gila, tambah betah nih bocin di cirpak. Oke, kita jalan-jalan dulu guys, gila keren. Wow gila guys, kayak konser ya. Ini sumpah tambah keren banget, tambah bikin betah ya lama-lama di cirpak ya. Terus di sini ada air. Cerepaknya keren banget, bisa foto nih, kok bisa tak ada bubuknya juga nih. Keren guys, tapi lot-lot itu ntar kita lihat guys, mungkin kita jelajahin cerepak. Nah di sini ada shopping center, ini buat shopping ya ini teman-teman ya. Kita coba ini ya, di sini ini. Oh, kita ke shopping center dulu ya. Kita masuk. Nggak bisa masuk guys, dikunci. Lihat kita ke sini. Sama nggak bisa.
gimana cara bukanya ya? Oke, kita lihat di sini juga ada apa ya di sini. Ini apa ya ini? Enggak bisa juga, guys. Kita jelong-jelong, kita cari dulu. Ini V, area park, area taman ya. Ada air, gila modern banget, smooth banget ya warnanya. Terus ini apa ya? Gimana sih buat balapan? Oh ini shooting ringnya guys, jadi tembaknya di sini. Ini senjatanya di sini guys. Kita mana? Tempor. Oke. Kita ganti di sini ternyata. Ini kita ke train aja ya. Aku mau cari tempat yang kayak orang balapan itu dong guys. Coba ya, kita coba ya. Oh di sini kan. Oke, kita aja. Astagfirullahaladzim, ya ampun, masya Allah, tabarakallah, licin banget. Kalian tahu sendiri kan McLaren guys, harus dipercayain banget biar gak licin kayak dulu. Buset, buset, gila, keren banget. Mana apa? Gila. Bisa gini ya? Enak banget ya, kalau ada skinnya bisa ganti nggak ya skinnya? Oke okay guys, sepertinya saya kalah guys, mau sedih. Aduh banyak ini, nggak mau nanti ya. Oke okay, kita lihat lagi. Gimana ya? Aku mau lihat lop-lop itu katanya masih ada sih. Coba ya, kita cari ya guys ya. Oh di sini guys. Okay. Ah ini apa nih? Apa nih? Mau kita ambil jatuh, ambil jatuh. Oh, ini buat nyebrang guys. Naik ini kita nyebrang. Wow. Ya, ayunannya. Waduh guys, kita naik ini aja lah ya. Kita lihat pemandang ya. Nanti kalian coba sendiri, cobain cirepak. Gila, keren banget cirepaknya sekarang guys. Keren buat gambar, bikin konten, bikin bucin. Main kalian harus cobain. Segera update sekarang juga. Na 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 na
nang nang nang.